kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Langsung saja kita akan melanjutkan gameplay I Am Fish. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game I Am Fish yang satu ini, ikan kita yang bernama Miawok kehilangan teman-temannya dia, guys. Dan sekarang tujuan utamanya si Miawok adalah menemukan teman-teman sejatinya dia yang Miawok sudah kasih nama satu persatu. Nah, untuk namanya sendiri, nanti ketika gue bertemu teman-teman baru gue kasih tahu ya. Dan kalian pasti familiar banget dengan nama-nama ini. Tunggu aja, guys. Ya udah, langsung saja kita akan melanjutkan gameplay I Am Fish yang satu ini ke level 2. Dan di level 1 saya sudah mendapatkan 5 bintang dan juga 5 roti ya teman-teman. Gua main lagi, guys. Kalau nggak salah di episode sebelumnya kita itu jatuh ke laut. Dan setelah kita jatuh ke laut teman-teman, kita itu diambil oleh anak kecil, dibawa ke rumah dan disembunyikan. Ini dia. Selamat datang di level 2. Coba saya cek terlebih dahulu. Sepertinya kita harus ke depan sana. Ada roti, guys. Oke, kalau begitu teman-teman, langsung saja kita akan ke depan sana. Dan itu tuh, kalau misalnya kalian lihat tuh ada bentuk kayak kerang. Itu kalau nggak salah checkpoint kita, guys, ya. Terus ada beberapa juga yang komen sih itu checkpoint. Baiklah, terima kasih banyak teman-temanku sekalian atas tutorialnya atau tips dan juga triknya. Nah, sekarang kita harus kemana nih? Kayaknya ke depan sana deh. Itu karpet? Oh bukan, kasur bekas. Banyak nodanya. Jorok banget nih orang nih ya. Mungkin kasur tua Miawok. Emang sudah begitu. Baiklah kalau begitu. Nah itu dia, di depan sana ada roti ya. Tetapi kita checkpoint terlebih dahulu. Mantap. Terus kita ambil rotinya. Itu ada warna hijau menyala-nyala. Apaan itu, guys? Lampu atau apa itu? Nice, kita sudah mendapatkan roti. Dan sekarang kita harus kemana ini? Itu apaan ya? Itu apaan teman-teman? Jangan bilang itu adalah pintu rahasia. Atau jangan bilang itu adalah pintu tikus. Nggak mungkin lah. Masa di situ tikus? Soalnya warnanya hijau. Kenapa warnanya hijau ya? Gue penasaran deh. Coba kesana terlebih dahulu ya, guys. Kita coba keliling-keliling terlebih dahulu. Sambil mencari jalan ini. Harus kemana? Apa kita harus ke bawah sini ya? Menarik sekali. Apa ini, guys? Oh walah, ternyata cuma kayak guci. Tuh tempat pot bunga teman-teman. Terus terkena sinar matahari, jadi warnanya itu kayak hijau stabilo gitu loh. Oke, kalau misalnya gue kesini bisa? Ya nggak bisa, guys. Gue nggak bisa ke dalam situ. Oke, kalau nggak bisa gue harus gimana? Ini ada tangga. Coba kita melakukan sesuatu dengan tangga ini ya. Siapa tahu aja ini adalah jalannya kita. Semoga aja ya. Please, bisa? Oh bisa dong, bisa didorong. Nice. Guys, kita memecahkan kaca. No. Turun bisa? Jangan pecah, jangan pecah. No. Rem. Untung aja nggak pecah ya. Dan kita sudah berhasil rem. Nah, kayaknya tujuan kita itu ke sebelah kanan. Oke lah kalau begitu. Sambil mencari roti ya, Miawok. Jangan lupa roti. Coba ke kanan terlebih dahulu. Wah, ini sempit banget. Now, bisa nggak nih, Miawok? No. Ayo ikan, Miawok. Kamu pasti bisa, Miawok. Oke. Terus kita kemana ini? Ke bawah? Mungkin. Ada trampolin di bawah. Oke, kita coba ya. Doain Miawok tidak pecah. Now, twin. Bisa. Nice. Kita masuk ke dalam kolam. Yippee. Aduh, kok ngelek-ngelek ya, guys? Yippee. Coba. Tunggu sebentar, guys. Supaya nggak terlalu ngelek. Kayaknya, aduh, jadi bahasa Rusia. Gua harus... kok langsung ini sih? Medium lah, medium. Kita cari. Ya, cuma ada high sama low, teman-teman. Frame rate-nya padahal udah bagus nih. Ya sudahlah, kita coba lagi ya, teman-teman. Nah, nggak ada bedanya. What is that? Apakah itu roti? Kita menemukan roti lagi, guys. Nice. Habis itu gue harus kemana ini? Sebentar. Ini nggak ada kecebong? Nggak ada ikan lain gitu di dalam akuarium ini? Bukan akuarium ini, Miawok. Ya, taman bermain ikan ini. Kolam. Oke, ini apa nih? Oh,
kayaknya kita bisa ke sini nih. Ah, Kiran masuk ke dalam pembuangan airnya. Nice. Miawok, berpegangan. Oke. Kita kemana, Miawok? Wih, wih. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, terbawa arus ya. Memang kalau terbawa arus tuh kalian nggak bisa ngapa-ngapain sih, guys. Oke. Kita masuk ke selokan, ya ampun. Selokan ini teh. Ya sudahlah kalau begitu. Yuk, coba kita teruskan lagi, teman-teman. Buset, selokannya gede juga. Waduh, di selokan ini banyak banget ya yang buang sampah. Ini gelas-gelas boba ini, guys. Siapa yang sering minum boba? Ayo, aduh, nyangkut. Now, gua nyangkut. Ya ampun, ya. Oh no. Gara-gara gelas boba gua meningsoy. Ini mengajarkan kita kalau bisa, teman-teman, jangan membuang sampah sembarangan karena bisa saja ada ikan yang masuk ke situ terus meningsoy secara tidak sengaja ya, walaupun kalian mungkin gak bermaksud, guys, untuk bikin mereka meningsoy. Ada suntikan juga dong. Wah, bahaya sih. Ada sesuatu itu. Sebentar. Jangan sampai kena lagi. Oh, ada roti. Ah, jangan bilang kita harus jadi man eater. Bisa. Nice. Aduh, makin banyak lagi nih sampahnya itu, botol-botol. Ini mirip banget sama botol mineral water ya, teman-teman. Nggak boleh sebut brand, ayo. Ayo, nggak boleh sebut brand. ampun. Aduh, oke. Langsung saja, kita lompat lagi. Nice sekali. Ada lagi? Ih, jorok banget. Tetapi ya guys, ada satu pengalaman gua yang cukup bagus pas gua pergi ke luar negeri alias ke Jepang. Di sana selokannya tuh bersih banget. Entah kenapa gitu loh. Apakah memang culture-nya di sana memang bersih atau memang sistem pembuangan airnya itu juga bagus. Saya tidak tahu. Oke. Pokoknya itu yang saya lihat saja ya. Tapi kalau di Indonesia banyak yang masih jorok, guys. Buang sampah sembarangan. Oke, let's go. Woo, checkpoint. Kita lihat kanan kiri terlebih dahulu, siapa tahu saja ada, aduh, ada roti lagi nih, guys. Gua harus ke mana ini? Aduh, apakah saya harus lurus lagi nih, guys? Sepertinya jangan sampai kena apa-apa. Let's go. Ya ampun, gimana? Serem banget. Terbawa arus lagi. Ya udah, gua dari sini. Kita nice. Aduh, susah ya. Apa jangan-jangan memang gua nggak kesini, guys? Ayo dong. Nggak bisa, guys. Awas, suntikan itu. Kenapa ada suntikan dari sini, guys? Nyebelin banget. Apa gua kesini ya? Bisa jadi. Enggak kesini. Miauauk, hati-hati. Miauauk, hati-hati. Kita berlindung dulu, guys. Gua harus kemana ini? Susah banget untuk ke atas. Jadi pencet aja. Tuh, harusnya bisa loh. Di sini gampang. Kalau di sini, coba kita pencet. Tuh, nggak bisa. Susah banget yang di sini. Apa gara-gara ada arus ya? Bagaimana ini caranya, saya? Kita harus ngikutin arusnya. Ya. Oke. Hati-hati terkena sampahnya ya. Oke, kita masuk ke dalam terlebih dahulu. Kita ke arah sana sambil kita lompat. Aduh, sayang sekali, Miaok. Lompat. Bisa. Nice sekali. Sekarang gua harus kemana ini? Kita sudah ke seberang. Oh, kayaknya gua harus ke sini kah? Tunggu, cek dulu. Nggak ada ya? Nggak ada, guys. Alright lah, kalau begitu. Masuk ke dalam pipa ini lagi kah? Kayaknya nggak bisa deh. Oh, bisa. Tolong! Aku terbawa arus. Miawok. 360. Woo. Kemana lagi kita nih? Dibuang kemana lagi kita nih, guys? Coba. Naik dulu. Di sebuah pipa. Pipa apa lagi ini? Apakah ada kecebong di sini? Saya tidak menemukan teman satupun di sini, teman-teman. Bagaimana ini? Biasanya kan ada kecebong. Apaan itu? Miauk. What is that? Tempat pembuangan.
Oke, kita tiba-tiba saja masuk ke dalam kotak yang satu ini. Tuh, ada botol-botol plastik ya, teman-teman. Alright. Oh, ada yang lagi bersih-bersih. Mobil, kinclong banget mobilnya. Mantep, bos. Hah? Kenapa? Kenapa? Oh, nama dia Greg. Hah? What's up, my friend? Hey, kamu lihat nggak? Aku ini ikan ini. Mobil kamu keren sekali, kinclong. Ya udah, aku pergi dulu ya, my friend. Guys, yuk kita pergi dari sini sebelum dia sadar kalau misalnya di dalam kotak yang satu ini ada ikan. Oke, ada checkpoint. Hai. Loh, dikejar, guys. Oh no, kita dikejar. Jangan bilang dia mau gua. No, Miawong. Selamatkan dirimu, Miawong. Alright lah kalau gitu. My bucket. Oh, walah, ternyata ini itu adalah apa namanya? Embernya dia. Ya ampun, kita bawa lari gitu loh. Kasian banget. Don't make me run. Kenapa, Mang? Ayo olahraga supaya kamu sehat. Aduh, banyak batu-batu kerikil ini ternyata ya. No. No. Batu-batu kerikilnya yang menyebalkan. No. Guys, batu kerikilnya. No. Oh, untung aja dia masih jauh. Oh, bisa guys. Kita masih bisa pergi dari dia. Si Greg larinya lama banget, sumpah dah. Ayo, siapa yang lari seperti itu, guys? Gua sih. Gua larinya udah lama banget. Udah gak ada stamina. Kenapa, Bang? Itu. Ada roti. Gua ngeliat ada roti tadi. Ya, rotiku. Tidak. Roti. Udah selesai, teman-teman. Mantap sekali. Cuma 10 menit. Ya ampun, rekaman kita cuma 10 menit, guys. Gua kirain kita bisa lebih lama lagi. Ya udah, kita continue kali ya. Mungkin Miok sudah sedikit jago ini. Oke, kita masih punya PR di level 2 itu. Ada 2 roti dan juga 1 bintang lagi ya, teman-teman. Soalnya beberapa dari kalian bilang, Kak Regi, kalau misalnya Kak Regi bisa mendapatkan semua tuh bintangnya 70 dan juga rotinya 70, akan terbuka bonus stage. Oke, kita akan coba ya teman-teman di bonus stage tersebut. Tetapi karena gua baru bermain 10 menitan, jadi gua akan coba terusin lagi satu level. Gua maunya sebenarnya satu level satu video, guys. Tetapi terlalu singkat itu ya. Oke, sekarang kita kemana? Halo. Hei, manusia, lihat aku. Aku bisa berenang. Lagi pada olahraga. Yoga, guys. Mereka lagi yoga. Mantap. Ayo, ada yang dari kalian lagi nge-gym gak, guys? Nah, suka nge-gym gak kalian? Apa itu? Gerak-gerak. Jangan bilang ini adalah roti. Dapat roti lagi. Lumayan. Tuh. Lemaskan badan kalian dan rasakan badan kalian. Maka kalian akan merasakan encok pegelinu. Aduh, kalau misalnya baru olahraga lagi nih, guys. Ototnya itu kejang semuanya. Hey Greg, sorry Greg. Aku pinjam apa namanya ember kamu tadi ya. Tapi udahlah, ambil lagi lah. Sana cuci mobil lagi. Guys, kita kemana lagi nih? Aduh, ada banyak sampah. Hati-hati, my friend. Tunggu dulu, gue coba cek. Kita harus kemana? Oh, ini. Ini kah? Mungkin. Coba. Oke. Wow, buset dah. Oh no. Oh. Bisa begitu, Miawok. Aduh, kita nggak boleh lihat si Miawok meninggal, guys. Kita respawn. Oh, alah. Harusnya gue di sini, tetapi tadi kelewat ya. Kenapa kelewat ya? I don't know. Well. Lumayan lah. Harusnya ya, saluran air ini itu tidak menggenang. Kalau saluran air ini menggenang, berarti ada yang menyumbat. Nggak bener ini saluran airnya. Oke, tuh kan ada yang menyumbat di depan sana. Kita harus. Wah, ibu. No. Okay. Hello, my friend. Tunggu dulu, my friend. My friend, kamu jangan gerak ya, my friend ya.
tuh kan, bener kan? Ada roti di depan sana. Guys, ternyata kita ketemu dengan kembarannya Mia Wok. Eh, gak kembar sih. Gak kembar. Gue gak ngakuin dia kembar gue. gak mau. Pokoknya Mia Wok lebih ganteng di sini ya. Mia Wok ganteng dah pokoknya. Oke, kita sudah mendapatkan satu roti. Dan sekarang kita turun lewat tangga ya, teman-teman. Hey, tunggu dulu. Oh, gue tahu ini. Wah, ayo, ada yang tahu nggak lagunya? Gue tahu ini lagu, guys. I know this song. Uh-oh. Nice, checkpoint lagi ya. Kalian tahu lagu apa? Lagu I Am Bread. Ya, yang dimana itu game susah banget. Lebih susah daripada game yang satu ini ya. Tet, 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 tadorarat. Oke. Kita harus kemana? Hey, tunggu dulu. Setup dapurnya mirip banget ini ya, Mame. I Am Bread. Ya, betul juga. Wah, iya dong. Ini dapurnya I Am Bread, guys. Gue inget banget. Kita dari atas terus ke bawah, kan? Ah. Ih, ada kucing. Oh, no. Bisa nggak? Oh, bisa kita dorong. Ada jejak kucing tadi. Oke, kita bisa... Ah, ada roti lagi guys yang bisa kita ambil. Mantap sekali. Nyam nyam. Nice. Kita sudah mengambil roti tersebut dan sekarang kita lurus ke depan sana untuk mengambil checkpoint. Itu dapurnya I Am Bread, guys. Saya masih ingat sekali. Wah. Udah lama banget sih gua enggak main I Am Bread. Itu susah banget. Kalian cobain dah. Oke. Gua nggak mau lihat si Mia Wok meningsoy. Aduh, nyebelin banget. Gua nggak lihat kalau misalnya ada bolong-bolong di situ, ada perbaikan pipa. Oke. Okay. Hey. Hey, kamu, bantu gue. Jangan cuma nangkring di situ aja. Aduh, makannya makan roti biar pinter. Ini ikannya belum makan roti dia guys. Oke. Kita ambil yang paling ujung aja. Nah, supaya lebih gampang ya. Mantap tuh, bisa lah. Tadi rem gue blong aja guys. Susah betul. Ini ikan yang temen gue satu lagi malah nyusahin kayaknya nih. Woi, ke kiri woi, jangan ke kanan. No. Safe enough. Come on. Ah. Kamu ngalangin. No. Oke. Oke. Bisa sih. Tinggal lurus aja. Lurus aja ada checkpoint. No. Bukan lurus, Biao. Apa itu tadi? Kok gua kepantul? What is that? Oh, ya udah enggak apa-apa. Baguslah kalau kepantul. Kep. Oh my god, kaget gua tiba-tiba ada mobil. Mia Wok udah mau meningsoy. Hati-hati. Oke, sepertinya gua harus menyeberang dengan cepat. Ada mobil di depan sana dan tidak ada mobil di sini. Jadi kita bisa menyeberang dengan baik dan benar ya. Mantap. Ayo. Terus, bantu gue. Dalam hati ya, ikan yang satu lagi. Aduh, salah gue apa ini? Ini kenapa ada ikan tiba-tiba datang ngerusuh aja di akuarium gue? Ah, nyebelin banget. Kayaknya kita harus turun ke sini deh, guys. Kita coba ya. Oh. Ini yang bener nih. Curam banget, cuy. Wow. Oh. Ini cepet banget. Wow. Menuju lautan, let's go! Pantang menyerah! Woo! Nice! Hah, akhirnya aku bisa keluar dan terbebaskan ya. Hah, aku tidak mau satu akuarium lagi sama dia. Dia menyeramkan. funny. Lucu juga di game. Oke, teman-temanku sekalian, saya harus bagaimana sekarang? Seperti yang kalian lihat di sini kayaknya tamannya penuh dengan manusia ya. Terus saya harus bagaimana? Ada lobang kah? Ada jangan dulu lobang. Oh itu banyak lobangnya tuh guys. Ini dulu apa namanya? Roti. Ada roti kah di sini? Sepertinya tidak ada. Ya sudah, saya akan coba. Nih dari sini nih. Ada lobang di sini teman-teman. Oke. Okay. Wuhui. Oke, kita lihat. Oke.
Wow! Kita keluar begitu saja dan Meowauk periksoi dong. Itu ada kebebasan kita. Oh, untung aja bisa. Oke. Okay. Sekarang gua harus kemana? Oh, itu ada roti. Ini lebih susah lagi, guys. Now. Kita di toples. Yang susah untuk dikendalikan. Oke, bisa. Permisi, halo. Lu enggak lihat gua ada di sini? Tendang-tendang aja. Ayo. Putar. Now, enggak bisa direm. Aduh, ini susah ini, guys. Oke. Kita arahin. Nice. Oke, pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Come on, Miao Au. You can do it. Ambil rotinya. Saya mau makan roti. Oh, nice. Let's go. Belokin. Nice. Kambil enggak? Belum. Nah, bisa, guys. Untung aja dengan kalkulasi Miao Au ya. Matematika, sin kos tangan. Miao Auk bisa mengambil roti tersebut. Oke, sekarang gue harus kemana ini? Oh, itu. Di ujung sana ada checkpoint kita. Alright lah, kalau begitu. Mari kita coba berenang ke depan sana. Kita lurusin sedikit. Nice. Udah, tinggal maju aja nih, Miao Auk. Jangan kamu geser-geser lagi nih. Manusia, halo. Ada ikan nih. Ngalian nih perjuangan gue ya. Oke, belokin. Nice banget. Widih, udah kayak main roller coaster gua, guys. Lurus terus. Manusia, halo. Ditendang begitu saja. Kurang ajar. Tidak. Oke, gua harus belokin. Nice. Udah. Come on, maju lagi. Ini lagi ngapain nih? Jangan bilang dia lagi pipis, guys. Ini nggak lagi pipis, kan? Kurang ajar tuh dia kalau lagi pipis tuh. Heh. Pegang-pegang apa kamu? Lagi pipis gak? Gak kan? Gak guys. Dia gak pipis, guys. Dia cuma lagi ya termenung. Wah. Soalnya di sini pemandangannya indah, guys. Indahnya pemandangan. Aduh, saya cuma di toples. Mau menyelamatkan teman-temanku. Tapi ini kenapa susah sekali? Hidup saya ribet ini. Yuk, checkpoint dulu yuk. Oke, sudah selesai checkpoint. Sekarang kita coba maju ke depan sana. Ayo, Miao Au, kamu pasti bisa. Kita maju terus menerus. La la la. Susah, cuy. Respawn. Untung aja namanya game bisa respawn ya. Oke, gua lurusin dulu. Sip. Lagi nge-rap lagi. Lagi nyanyi enak-enak. Malah begitu, guys. Oke. Rem. Oke. Kasih sedikit ke sini. Nice. Kita perhitungkan dengan baik-baik, teman-teman. Kalau X sama dengan Y, kuadrat sama dengan Z. Sebentar. Gua lurusin lagi nih. Oke, sip. Kesini dikit apa? Nah. Oke, sip. Oke, lurusin dikit. Nice. Oke, belokin sekarang. Widih. Keren banget kamu, Miao. Oke. Jangan dulu puji diri sendiri, Miao, ya. Kaget gua. Ya ampun. Gimana nih? Panik. Sabar. Belokin. Nah, sip. Udah belok nih. Aduh. Kok serem banget di jembatan ya? Oke, yuk. Lurus yuk. Nah, udah bagus banget nih, Miao. Tinggal lurus aja. Belokin dikit. Nice. Belokin lagi. No! Itu jebakan macam apa itu? Waduh, ini game bener-bener ya. Dari tadi gua adem ayem, malah gua dikasih jebakan kayak begitu. Oke. Yang penting gua udah tahu, ya. Untung gua bisa respawn. Tuh. Nyebelin banget tuh jebakan. Udah bagus-bagus gua lagi lurus ya. Nice. Oke. Belok dikit, Miao. Oke, sip. Tunggu dulu, atuh. Atuh teh. Maju dikit, pelan-pelan. Nah. Udah. Udah maju. Oke. Ya. Oke, untung aja. Ada lagi, heh. Tuh kan?
Contoh mati kuda saya dah. Oh, kita harus ke sini, guys. Kita harus ke item-item ini nih. No. Buset dah. Ini gara-gara si ikan ini, guys. Tempat ini jadi hancur berantakan. Pelan-pelan aja. Sip. Kita coba ke sini. Wih, mantep. Pas banget. No. Yang bener lah. Oi. Yang bener, oi. Ya. Guys. Oh no. Oke, bisa. Nice. Nah, bisa juga, guys. Oke. Gua pasrah dah ini. Pasrah, guys. Gua angkat tangan. Gua enggak tahu apa yang akan terjadi. No. Ke kanan sedikit. Oke, bisa. Ulala. Bisa juga. Di belakang sana enggak ada apa-apa ya, guys. Jadi kita tinggal maju ke sini. Yuk. Tujuan gua itu ke laut kali ya, teman-teman. Tapi jauh banget. Ya udah, pelan-pelan aja. Gua enggak mau cepet-cepet kayak tadi, guys. Nanti takutnya gua cepet-cepet mending soil lagi. Nih, kalian enggak lihat nih, toplesnya udah mulai retak. Oke. Sabar. Oke, sip. No. Oke. Bisa. Pelan-pelan. Udah. Pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan, miau au. Oke, sip. Widih, tipis bet. Apa pia berapa papa? No! Tidak bisa. Respon lagi. Wah, ini susah banget. Stage yang kali ini susah banget, guys. Luar biasa. Gue udah rekaman berapa lama nih? Oke. Hampir 20 menit ya. Ngeselin banget. Ya ampun. Salah dikit aja. Oke. GCD berarti gue harus konsentrasi ya. Konsentrasi. Jangan terlalu banyak ngomong. Yang penting kamu di tengah-tengah. Ikutin pergerakan toples ya, Myook. Jangan sampai kamu meningsoy. Ikutin di tengah-tengah. Oke. Diem aja dulu. Tidak apa-apa. Pelan-pelan. Tetapi pasti. Jangan mengikutin sesuatu yang tidak pasti. Karena yang tidak pasti itu adalah status kamu dengan dia. Bukan gitu, Myook ya. Kamu ngejokesnya kenapa kira-kira ini aneh-aneh dah. Oke, sabar. Lurusin dikit. Maju dikit. Ayo, tadi pas banget, sekarang nyangkut ya. Oke, bisa. Oke. Sekarang gue giniin, sip. Maju sedikit. Oke. Pelan-pelan aja. Kamu tahu kan tadi kamu mati di sini? Iya. Oke, sip. Pelan-pelan aja, guys. Kita lewatin dulu. Nice. Nah, sekarang tinggal lurus aja nih. Ambil checkpoint yang ada di depan sana tuh. Saya butuh checkpoint tersebut, teman-teman. Come on, Myook. You can do it, Myook. Maju terus, pantang mundur, Myook. Let's go. Nah, sekarang gua bisa ke kanan dan juga ke kiri kali. Ada roti, guys, di kanan sana. Kalau di kiri sini sepertinya enggak ada roti. Oke, kita akan coba untuk pergi ke sini. Sabar. Gua enggak tahu bisa atau enggak ya. Oke, nice. Sabar. Pelan-pelan aja, yang penting udah checkpoint. Oke. Stress main ini game, guys. Jadi ikan aja susah ya. Ya iyalah. Masa gampang? Oke. Nah, oke. Dorong. Nice. Dorong. Nice. Nah, dorong, terus, nice. Wih, keren kamu, Myook. Tinggal lurusin aja ini. Oke. Siap-siap, dorong. Rem. Oke, untung aja bisa direm. Nih, pelan-pelan aja. Cuy, pelan-pelan, cuy. Kebanyakan, cuy. Nah, oke, pelan-pelan, guys. Demi sepotong roti ini, guys. Ya nggak sih? Ini kayak kehidupan kita banget gak sih? Untuk makan sepotong roti aja kita harus berusaha sekuat tenaga, guys. Oke, sip. Nice.
ada pepatah mengatakan ya, kerja keraslah untuk mendapatkan sepotong roti. Nah ini nih yang dikerjakan oleh si ikan nih. Aduh. Oke, sebentar. Oke, habis ini gue akan patah ke kiri ya. Patah ke kiri berarti gue harus dorong sebelah sininya. Nah, wet. Oke, wet. Oke, sip. Terus, nice. Dorong lagi. Dorong, Miaok, dorong. Oke, sip. Oke. Aduh, ini susah banget. Yang ini susah banget depannya. Ayo. Ayo, maju. Ini nyangkut. No, toples gue nyangkut. Tegang nggak sih guys? Kalian tegang nggak sih? Ini antara hidup dan mati nih. Hah? Salah langkah dikit, meningsoy. Oke, sip. Pelan-pelan. Oke, mantep banget kamu Miaok. Let's go gak sih? Widih, dengan konsentrasi yang baik dan benar, akhirnya Miaok masuk ke safe zone. Ini belum safe zone sih. Iya. Gua harus mencari mana tuh kerang ya? Belum ada sih kerang ya. Oke. Come on. Nice. Oke. Dikit lagi. Udah, tidak apa-apa. Berakit-rakit kita ke hulu. Berenang-renang kita kemudian. Oh my god, kaget gua. Ya ampun, apalagi nih? Oh no, kita harus gimana? Wah! Oh. Aduh. Oh nice. Ternyata memang kita harus ke sana dan kalian lihat saya mendapatkan berapa roti? 5 roti. Mantul betul. Jadi total gameplay kita ada 30 menit ya teman-teman. Tepuk tangan dong buat Miaok mendapatkan semua roti ya. Item number one. Oke, kita lihat kelanjutannya seperti apa ya. Tuh, dia senang sekali guys. Akhirnya dia bebas. Cuma gue gak tahu sih, ini dia ikan laut atau ikan air tawar. Itu dia teman-temannya. Dia teringat. Dia sadar. Berarti tujuannya belum lengkap guys. Selain kebebasan, dia ingin bertemu dengan teman-temannya kembali. Bermain dengan teman-temannya kembali. Dia sedih. Silau. Manusianya jatuh dong. Dia seneng. Kenapa? Kamu mau ngapain? Nice Miaok. Sudah? Oh, sudah. Wow. Oh, next levelnya adalah gua bermain sebagai ikan-ikan ini ya. Ikan-ikan ini ya teman-teman. Kalian udah penasaran kan Miaok mau kasih nama apa? Nanti ya di next episode gue akan coba kasih tahu ke kalian semua nama dari setiap ikan yang gue temuin. Oke, pertama-tama si ikan ini berarti sudah selesai. Gue tinggal ambil bintangnya. Yang level 3 ada 2 lagi. Yang level 2-nya ada 1 bintang lagi dan juga 2 roti lagi ya teman-teman. Tenang aja, nanti gue akan coba cari untuk roti dan bintangnya. Tetapi di next episode kita akan memulai perjalanan baru kita guys. Oke, nanti aja dulu. Gak boleh bilang dulu namanya mereka. Kalian pasti akan ketawa deh dengerin namanya mereka ya. Oke, baiklah teman-temanku sekalian, untuk episode game I Am Fish sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.